Satgas Tentara Jepang hingga memicu kemarahan rakyat Surabaya untuk bangkit melawan penjajah dan para sekutu dengan tokoh pemuda yang bernama Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo yang telah membakar semangat juang arek-arek melawan arek-arek Surabaya melawan sekutu dengan semboyan merdeka atau mati. Perang akhirnya pecah. Tak sedikit korban arek-arek Surabaya selama peperangan dalam waktu 3 minggu berturut-turut dan semakin berkobar semangat juang arek-arek Surabaya saat pihak Belanda berani mengibarkan benderanya di Hotel Yamato hingga terjadilah perobekan bendera hingga menjadi merah putih yang harus ditebus dengan gugurnya para kusuma bangsa demi membela tanah air Indonesia. Bapak Ibu, mari kita saksikan inilah persembahan tradikal tragedi penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Ibu Pertiwi kembali menangis karena telah kembalinya tentara Belanda yang diboncengi oleh tentara Nika. Sekali maju berjuang, pantang kembali pulang sebelum menang. Dan akan dikobarkan pulang ke darah peruturan Ibu Pertiwi demi kemerdekaan Indonesia yang kita cintai. Tunggu!